Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi asma'in amma ba'du. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu, cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya. Bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal. Dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Isam, pepera iso kitab, terus nyejarana Mbah Isam mau apal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dim Yati Termas, pernah ngaji di Mbah Sim Asyar. Terus munamuni semunting Quran ra iso ngaji kitab lah liru sanat kondi yung bahmu yung ngaji kitab sak manusu ini. Maksudnya itu nak goblok kok aja untuk nampangan itu tentang apa? Angel teman redaksi ini. Maksudnya itu sama nak kapok ya rasa ngundang ulang kalau diundang rapati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut zuriatam ba'duha mimpat. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnatkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Kita ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Isam, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirojul Korek, setengah jam ngamuk. Terus cari izin karena materinya banyak. Kalau nak sampai potongannya ra paham, 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura nopo? Paham, sebatas ngantos jam 3. Sampean saya tak bedhei, terutama putu-putu Mbah Isam. Nah, anak ra pantes, maksudnya kalah sepuh lho. Pangeran niku pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim? Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, dan hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Lalu cara malaikat itu tersinggung, enak pangeran itu ngake ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzat din dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah, pun mudawana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kaya islami bapakku, mbah-mbahku yaiku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundut, am kuntum syuhada id hadar Yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kathah. Tapi supaya orang punya asobia, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobia, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kula suwun putu-putu Mbah Isam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Isam, ini pondoknya Mbah saya. Aku nerosno Qur'ane mbahku, nerosno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamalluk. Nah barokahnya merasa tamalluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enak mudhe. Makanya dulu bapak saya hafal Qur'an, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Qur'an. Nak ngandani kula iku mung ngeten tok. Kowe kudu hafal Qur'an. Nek ora hafal Qur'an anakmu ora hafal luwih duwe alasan bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, apa maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku ora apa.
kemudian nak bapakku yo rapal maklaran tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan zuriatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk semua terserah oleh menafsiri biye pokoknya kalau butuh ngomong ya ngomong atau mawon sing cek orisinil sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku aku muga ra murid ngalim ya isin. Lho ndak isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Duruba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Duruba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya. Jadi murid itu pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan nyirane itu wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-goblok dhewe. Tapi aja-aja. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan mar tabat. Ribet. Itu sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir. Karena normali wong saiki luwih pinter timbang mung dhisik normali. Misalnya sampean wong Kudus saiki untuk ilmu ne Mbak Arwani, untuk ilmu ne Mbak Hisam, ilmu ne sinten kata lah. Terus ora ilmu ne Mbah Raden Asnawi, ilmu ne Mbah Maksum, Mbah Asnawi sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Mancane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib? Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun maca Wahab aku takrib. Jare lah kok ralim kaya Mbah Mun gak disopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak magape sampean ngono, ana putune Mbah Isam, Qur'ane ra pati lanya, mergo ra kepen nandingi. Mbah Isam iki bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Dadi anggap ae nak sampean ora salim Mbah Isam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke wis pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula wasaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Isam. Saya kula cerita sithik tentang qiraah sabah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah sabah niku asy-Syatibi fi sabah bimanzilatin Nawawi fil fikhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sabah itu bimanzilatin Nawawi fil fikhi Syafi'i. Jadi orang tahu madzhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Sing dimaksud nagiman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa enggak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini ku niku Abi Amrin Ad-Dhani. Jadi Abi Amrin Ad-Dhani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah. Sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-Qiraatu Sunnatun Mutaba'ah, Qiraatu Sunnatun Mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita kira atau asim min riwati hafiz bacanya apa? Tashil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyu wa'arufi. Begitu seterusnya di semua tema-tema sabah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis.
sebenarnya sama bingung nggak lah, nggak sekali kita bingung tak lari ini. Mulanya sama harus pura-pura faham atau faham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana yu'minu imanan. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun. Wadzaka mu'manun terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkok tak wacana kitab sapah ni kitab tigalane Mbah Isam. Kulo ge gadah. Yo gadah tak tak sinaoni. Kalau cucu Mbah Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja muk didokumen tok ora diwaca. Nang delok kumuhe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya. Amana asluhu amana ala wasni afala istama'at alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan. Jadi napa amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada kiro'ah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun. Yaitu kiro'ahnya Abu Ja'far Al-Qore. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariya menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus saniyah ya an liwuku'iha ba'dal kasrah. Tadi akmana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yukminu juga di'ilal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana di'ilal, innal ladhina amanu di'ilal, bukan akmanu. Tapi yukminu tidak di'ilal. Master di'ilal lagi, isim fa'il tidak di'ilal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar di'ilal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wasni af'il. Mawas tuh kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saiki jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuan ahad. Padahal semua seluruh dunia tahu kalau kufuan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kuf'an wa maknane walam yakullahu kuf'an ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmuslam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah kalau boleh dibahasakan persaingan itu ada yang baca kuf'an ada yang baca apa? Kuf'an. Mulanya wong kok jomok sinau sab'ah tok bersetor wes gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mek ngamuk. Nah. Sehingga maknane huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku haza'a yahza'u husan harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi'. Dong ya. Karena ditulis suratil ya sehingga dibaca apa? Yastas. Nah itu terjadi perdebatan ulama karena di Rasem Usmani hanya tertulis wawu, ya, alif. Kalau sampean latihan khot ja'a umru'un setelah ro' tulisannya apa? Wawu karena doma. Kalau ro' itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marortu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasrah. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasfi bil alif wa khinal jari atau wa khinal kasroh bil ya yu angel tenan ngaji sapa ya nak dipikir ganti ini tenak fotokopinan setor bariku wis ya sudah. Nah sehingga
harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Hisham termasuk menekuni itu, karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani, padahal dulu temannya, karena yang lebih dulu belajar sapa siapa? Mbak Arwani. Tapi sapa itu bisa dianalisis ya, caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sapa yaitu Hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Anam, misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman ya, kita tahu ya, Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima, kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok biye, rontok sentimen ini. Masyur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli, tapi ra dijejeli tekek ke sama itu ke sapang, karena gak ada tekek pas itu dijejeli apa? Turok fadassa fi fihi at-turok, sambil ngendikan al ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz hanya al ana ing dalam saiki, yaitu hamzahnya hamzah bawaan al terus ketambahan hamzah istifham, mestinya ya al ana ono oto ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar, kok enak wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah, kurang ajare mau terima dulu film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen ya, jadi ono wong apa husnul khotimah ra oleh. Tapi cara kula setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al ana waqad asaita qablu wa kunta minal musyrikin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti itu khom. Ya harusnya bacanya a'jamiyu wa arobi, tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil, ya kita baca a'jamiyu wa arobi atau tasil, begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah sekarang terakhir, contoh terakhir ini paling 10 menit nih, nanti tidak semuanya bingung alhamdulillah ini, karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh, ini saya menghormati Mbak Hisham karena beliau guru sapa. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan amma yatasaalun anin nabilati. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi cerita nosiro. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin. Ya ayuhan nabiu. Dong ya. Dong terang to. Nak ora leren. Paham ya? Ya wis pinter ta. Nak pinter berarti iso leren. Dadi kemungkinane loro cara Bu Nawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil, sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo. Dadi wa'ala kuli halin rasidho jam 3 wonten mawon makan ati. Nah, karena maknane naba'a itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayuhan nabiyyu tapi baca ya ayuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakes, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi. Nimbali Kanjeng Nabi ngeten, "Ya Nabi Allah." Terus Nabi ngujeng sambil tertawa, Nabi ngendikan, "Ana Quraisyun." Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis.
sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraat sabah fa quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada kiro atau nafek, maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hibati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna umati latutiku dalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Sakanya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan-pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus wis kangelan tenan nggih. Muni a ora iso. Sampai a, sampai gurune ustaz-ustaz, oh iki mlebu ya. Angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kowe durungono wae paham ora pokoke. Mondong niku. Ini mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niki. Terus mengke Sirajul Qorir riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kan. Kula beri niki kitabnya Mbah Isam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul apa? Sirajul Qorir. Ini sarah dari kitab Imam Satibi. Sopan biasa nyanyi? Gus Sopan? Gus Sopan nyanyi jadi sekarang ini. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Satibi muji Quran. Di kula waca nggih mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadin muhti ila nasi mursala terus wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala lisani bil khairi wubbala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa yufina kitabu fajahid bi khiblal idamu tahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran fahablu wa yufina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, dipandu, diayomi oleh habluwai fahabluwai fina fajahid bihi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logika-logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan artinya orang yang biasa ahli nego, negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak yang ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir, kafir betul. Delalah pas diutus itu, karena Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik rasa mbok perdebat, no, yang nginepnya di masjid. Tapi aja terus mbok dadi hukum sik wong musyrik oleh nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sampai tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya.
Karena orang kafir saja faham, masa kita santri tidak? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena faham, karena tidak faham. Hadal kafir aslama bi barokati Ismail Quran. Ya ora krono wong Arab iki, padune ngeles ning. Nah, setelah dibaca watur wa kitabi mastur fi raqdi mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, "Saya ada Tuhan enggak apa-apa, yang Tuhan kamu enggak apa-apa. Yang Tuhan kalian enggak apa-apa," kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan enggak apa-apa kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kula nirakna dawuh Mbah Zubair, mun ke anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najib gitu, ke anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Enggak ada yang mendahului kamu. Di jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak enggak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Am humul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya, terus diteror terus, am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Oh, terus semua sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu tidak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul araitu ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati itu ni bi kita terus. Allah itu rileks saja. Qul araitu ma tad'una min dunillah, coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok lah. Melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawat, paling gak aku pas gawe langit itu melok bantu lah. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengai, ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jare. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadikhah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi itu tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kata Allah, enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata ndak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqan fusih. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan tuh harus pencipta, ndak didahului oleh siapa pun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonong ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Nabi Musa sempat jawab, "Rabbu samawati wal ard," yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin khairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha ma'un alati ini faj'alli sorkhalla alli attali'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman, saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Lu itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai saja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wenes kiai wis Gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso rawuh apa meneh. Fir'aun.
Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Secara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para penggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhi pangeran, bayi radhi pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulu mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan, itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang tu yaktumu imanahu ini pula orang yang waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj innilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun itu Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqo. Masa Tuhan berstatus khuliqo? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqo, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqo, diciptakan. Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya di ilmunilah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim, di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Jukudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisam, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudte ku nak nyuwun aku. Ojo aja-aja ora usah diterusno lah terus. Karena iman itu logika Quran yang seperti itu tuh iman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu ni bi kita bimbing qabli hada au atharatun min ilm. Kalau kamu enggak percaya Quran, enggak percaya Taurat, enggak apa-apa kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, wa tusyuhada aku ngajak konco. Wakhir tonan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang kures nyereh semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama mbok iki ngene macane Musailamah, kula ngaji bolak-balik ana semoco Musailamah, ana maca Musailamah gara-gara roh aktene itu jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailamah? Trennya apa? Musailamah. Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikro fal jariyati isro fal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama di akhir tak. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu dzarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda. Terus falkhobizati khubza fallakimati luqma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wazariati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mau nek bar ditanam ya alhasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza kemudian di jadi roti. Terus fallakimati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza illa majnun. Sampai sing pesen kecewa. Sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyaingi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku. Wong perapatan nek iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak percaya Quran, kul fa'tu bi asri suwarim
mislihi muftaroyat. Kalau asr enggak bisa, surah saja. Enggak, kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ta'u madib. Nyanyi parah. Kula niku apal ora krana kula pecinta Musa lama karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Alfilu malfil wa ma adraka malfilahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil punya apa? Belalai yang panjang tapi lahu dailun qasir tapi apa itu ekornya? Pendek. Yang pesan saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak iduke kowe matek. Bandingkan dengan sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakim narrahmani muhdatsatun qadimatun sifatun musafil tapi terus sampai sak teruse. Wa hakamatun fama yukina min subain sak teruse. Di antara sifat yang diutarakan burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah di antara dalil maulid yang dipakai para ulama ini kitab karangannya Sayyid Muhammad judulnya Haulal Ihtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam halaman 15 ya kula waca ya. Adillatu jawazil ihtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ihtifal. Ihtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal annal ihtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi wassurur bil mustofa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang. Kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al-mustofa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'abihal bihil kafiru. Orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaiba al-Aslamiyah saking senengnya bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fid dalil litasai mazidu bayanin hadhil masalah. Li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Sak terusnya. Wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, mau nampak takok hadisnya sokeh tau orang ribet deh. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li suwaibata jariyati lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini idha kana hadha kafiron ja'adhamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lissururi bi ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah di maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Famad dhannu bil abdilladhi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya nabi saja dapat diskon adab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid, tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi ke siapa pemenang sing nyanyekno spesial ora ono keterangan iku tapi tak tambahi lah apa pemenang sing napa penyanyine nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati, harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih
Yaumul Farah, padahal di hari Senin itu juga berstatus Yaumul Huzn karena di situ Nabi wafat atau intaqola ila rafiqil ala, bahasa kerennya itu intaqola ila rafiqil ala. Wa minas subah as-sakitah, mohon kepanggil 40 itu yang wa minas subah as-sakitah qaulu badi, ini dawuh Said Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat, inna yauma wiladatihi wa nafsu yaumi wafati falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak wajah yang bindu, ben kita pinter, ben kita ngawur. Karena Quran itu kadang pakai hazanan, Allah yajidu mayun fikun, ada tawahi tafta'u tazkuru yuswa, terus fawwa minal husni apa? Ini tawahi tafta'u tazkuru hatta takuna harodon atau takuna tola innama asku bati wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Jadi kalau anak kaya mau husnin, wah itu salah, Qurannya hazanan. Kowe Quran nem sing lali, ini Quran ana innama asku bathi wa husni bujaw ora jelas. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Apeng. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba waca hizan. Wa kanal aula bil mukhibi ayat akhira hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikan terhadap maulid, kenapa harus senang, toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, apa ada acara kesusahan. Terus wanakulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin As-Suyuti qad kafana radda ala hadhihi al-mughalathah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu, faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zumun ni'am wa wafatuhu a'zumul masoib. Tapi wasyari'atu khattat ala idhari syukri ni'am wasobru wasobri wasukuni indal masoib wakot amaro syar'u bil aqiqah indal wilada wa ya idhari syukrin wa farohin bil maulud walam ya'mur bil mauti bidhabkhil aqiqah wala bihwiri bal naha anin niyahah wa idharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi napa wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal, syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah, bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan, paham ya? Yang kita tonjolkan adalah seneng biwila datihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, napa? Jadi napa intinya niku walhasil niku kalau suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kita pesan Muhammad, kalau ada orang yang menyoal napa? Menyoal maulid ini yang halaman 9. Pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja. Pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita. Anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kuwi seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang ndak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depane ora mesti. Kadang gobloke niru bapake, kadang belinge ya niru. Kan ra jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora ana apa? Iku wae anak lahir semana. Padahal sireng kriting pesek. Lahir seneng nangis buan tere ra karuan. Iku wae seneng dan ndak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ganteng, rewesi, sujud. Wah, kok spesial. Nah, ana ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima da tafrahu nabin nabi? Mosok kowe iso seneng mbek kanjeng nabi? Kan yo lucu wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo kanjeng nabi. Li annahu ka annahu yaqul lima da tafrahu nabin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin nabi bisa kamu tanyakan, dan sama juga dia menanyakan ke kita lima data frohuna benar. Pertanyaan ini aneh gak?
Gue seneng lahirin Nabi. Kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Lahirin Nabi karuan gue saat ada tidarun gue ditakokno lima day. Mulai Dewi Said Muhammad. Fahal yasihu ayasturo hada soalu min muslimin yasyadu Allah ilahi luwakna Muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok? Dimana tafrohu Nabi Maulidin? Bu yo diangen-angen dong yo. Mohon paham ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.